Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi, insyaallah menerus menyambung kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita hari itu dalam surah Al-Fath. Kita ambil itu mukadimah surah Al-Fath berkenaan dengan surah ini punya kelebihan, nama dia, kelebihan dia, bilangan ayat dia, dan kemudian kita ambil berkenaan dengan apa, sedikit tentang apa mukadimah yang berkaitan dengan tajuk apa, bilakah surah ini turun. Baik, hari itu kita ambil bahawa turun, surah ini turun, kita terangkan bahawa turun pada pulang, ketika pulangnya Rasulullah SAW daripada Hudaybiyah pada Zulqa'idah tahun ke-6 Hijrah, ya, ke mana menyekat orang musyrikin daripada sampainya baginda SAW ke Masjidil Haram untuk menunaikan umrah baginda. Dan mereka sekat dan baginda dengan perkara itu. Dan kemudian apa, mereka cenderung lepas itu kepada untuk berdamai dan juga apa, gencatan senjata dengan Rasulullah SAW. Dan dengan bahawa Nabi kena balik tahun itu, kemudian datang tahun berikutnya. Lalu Nabi menyahut kepada berkenaan, walaupun tak disukai oleh sekumpulan para sahabat, di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Kita baca hadis itu depan sikit nanti, macam akan datang penjelasannya pada tempat ini nanti, dan tafsir surah ini insyaAllah. Maka telah Nabi telah menyembelih binatang sembelihan dia, binatang korban dia, di mana dia disekat dan bagi dia pulang. Dan Allah turun, Allah Azza wa Jalla turunkan surah ini pada apa yang boleh terjadi daripada urusan baginda dan mereka, dan apa, dan menjadikan perdamaian itu sebenarnya, perdamaian yang berlaku di antara Nabi dengan orang Mekah, ialah punca untuk apa, pembukaan atau penaklukan Mekah selepas itu, dengan mengambil kira apa yang berlaku daripada maslahah dan apa yang berakhir kepadanya urusan perdamaian tersebut. Macam dia kali Mas'ud al-Anhu, bahawa beliau berkata, kalian mengira bahawa fatih itu adalah Fathul Mekah, sedangkan kami, itu para sahabat, mengira fatih itu adalah perdamaian Hudaybiyah yang berlaku di antara Nabi dengan orang-orang musyrikin. Dan berkata Jabir bin Abdullah, kami tidak mengira penaklukan apa, pembukaan, kecuali pada hari Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah. Okay, baik, kita berhenti situ dulu. Baik, sambung hari ini. Qala al-muallif rahimahullah Ibn Kathir, dan juga semua Allah rahmati juga Syekh Ahmad Syakir meringkaskan tafsir Ibn Kathir ni. Warawal Bukhari, telah meriwayatkan Bukhari anil Bara, al-Bara bin Azib qala, beliau berkata, ta'udduna antumul fath al-fatha fath al-Makkah, kalian mengira fathu tu adalah fathul Makkah, itu penaklukan Makkah. Waqad kana fathu Makkah ta fatha, dan memang adalah penaklukan Makkah itu adalah pembukaan fath juga. Wa nahnu, sedangkan kami ini para sahabat, na'udul fatha bai'at ridwan yaumul Hudaybiyah, kami mengira penaklukan itu adalah pembukaan yang Allah janjikan, inna fatahna laka fathan mubina, itu adalah apa bai'at ridwan, perjanjian ridwan, yang mana nanti kita bincangkan mengenai Allah Taala punca perjanjian tersebut. Ada kata kerana Utsman bin Affan dikatakan telah dibunuh di Mekah. Jadi Nabi SAW ajak para sahabat untuk berjanji, kalau sekiranya para Osman memang mati dibunuh, maka mereka akan bertindak untuk berperang dengan Mekah walaupun peralatan tak cukup. Itu bayat ridwan. Sedangkan bayat ridwan, sedangkan sulh Hudaybiyah antara Nabi dengan musyrik. Bayat ridwan adalah di antara para sahabat dengan Nabi SAW. Bayat di bawah pokok, yang pokok tersebut dicari oleh orang lepas itu untuk solat di situ. Okey. Kunna ma'a Rasulullah SAW 14 mi'ah, kami dahulu bersama salam, kami 1400. 1400 apa? 1400 lah. 1400. Ya. Wal Hudaybiyah, dia kata Hudaybiyah ketika itu Bi'run, telaga. Fanazahnaha, lalu kami habiskan air dia. Falam natruk fiha qatratan, kami tak tinggalkan dalam telaga Hudaybiyah tu walaupun satu titik air pun ketika tu. Kering. So, dia 1400, dia telaga kecil. Dia sampai sekarang memang telaga tu ada lagi, mana air di situ masih lagi sampai sekarang ada. Dan air dekat telaga Hudaybiyah ataupun dekat surau yang ada kat situ masin. Yang kelakar ni kami dapat mutawif dulu, dia buat kelentong.
Jadi orang lain tak cakap Arab kan. Jadi cakaplah, dia kata ini sebenarnya kerajaan Saudi ambil air laut tapis untuk jadikan air wuduk di sini. Ha, itu sebab air di masin. Saya pula tanya dengan imam kawasan tu. Dia kata masin sejak azali dia tu. Orang Arab kata, masin sejak azali air ni kat sini. Bukannya masin sebab apa air suling dan sebagainya. Segelak juga lah. Macam-macam. Saya tak cerita kat orang kan. Tapi itu kelakar dia. Dia katanya air tu masin sebab dia. Dia kata kerajaan Saudi ambil air ni. Lepas tu dia kelakar juga. Dia kata telaga Zamzam akan kering lah sebagai tanda kiamat. Saya kata tak ada hadis Nabi SAW bakal telaga Zamzam sampai kiamat takkan berhenti air dia keluar. Pelik kan orang ni. Suruh belajar tak mau. Jadi mutawif lagi tu. Suruh datang belajar. Tinggalkan negara asal. Datang-datang sana pergi jadi mutawif. Alas sekali tak tahu benda. Alah kulihat lagi. Okay. Ketika tu, dia kata kami habiskan, keringkan air tu, gunakan paksi upak tu orang. Pakai air dekat tempat kecil tu. Kuna ma'ar, dia kata, fa'bala ghazalika Rasulullah SAW, maka telah sampai berita berkenaan, bala ghazalika Rasulullah SAW, telah sampai berita berkenaan kepada Rasulullah SAW, fa'ataha, maka Nabi datang kepadanya, kepada telaga tersebut. Kepada Hudaybiyah tu, tempat air dia. Fa'jalasa ala syafiriha, maka Nabi duduk pada tebing telaga dia. Fumada'a bi'ina'in. Nabi minta bekas. Minwa' dengan sebekas daripada air. Fatawadda'a, Nabi pun berwuduk. Fumatamad madha wada'a. Kemudian Nabi pun berbukum-bukum dan Nabi berdoa. Fumasabbahu fiha. Nabi tuangkan air Nabi wuduk tadi ke dalam telaga tersebut. Fataraknaha ghayra ba'idin. Kerana kami tinggalkan Nabi. Tidak lama pun. Tidak jauh dari situ. Fumainnaha asdaratna. Kemudian tiba-tiba telaga tersebut melimpah. Dia kata, Masyikna nahnu waraka ibina. Mana dia kata apa yang diinginkan oleh kami cukup untuk kami dan juga kenderaan-kenderaan kami. Unta dia orang ada semua sekali cukup dengan air yang daripada situ membuat lepas daripada Nabi SAW doakan untuk keberkatan. Ini hadis sahih Bukhari ya. Okey baik. Wa rawi Imam Ahmad wa tlahi Imam Ahmad an Umar bin Khattab daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kunna ma'a Rasulillah SAW fi safarin. Kami dahulu bersama Rasul dalam satu perjalanan. Fasa'altuhu an syai'in thalath marrat. Dan aku bertanya Rasulullah SAW, aku tanya dia mengenai satu perkara tiga kali. Falam yarud alayya, maka Nabi tak jawab kepadaku. Aku panggil Nabi buat tak layan. Qala faqultu nafsi, maka aku pun cakap pada diriku sendiri, takulat ka ummak, beratnya mak kau nanggung kau, dia kata. Ya Ibn Khattab, wahai Ibn Khattab, ni cakap pada diri sendiri. Kau teruk sangatlah wahai Ibn Khattab, dia kata. Nazar tak Rasulullah SAW thalatha marrat falam yarud alayka. Engkau panggil Rasulullah SAW tiga kali, tapi baginda tidak menyahut kepada engkau. Qala farakibtu rahilati, lalu aku pun naiklah kenderaan aku jalan terus. Fataqaddamtu makhafata ayyakuna nazala fiyya syai'un, lalu aku cepat-cepat ke depan, bimbangkan akan turun kepadaku, padaku tentang aku ni sesuatu daripada Al-Quran. Dia bimbang Quran turun tentang dia lagi cepat. Okey. Qala, maka beliau kata lagi, fa idza ana bi munadin yunadi, maka tiba-tiba aku dengan seorang penyeru memanggil aku. Ya Umar, ya aina Umar? Wahai Umar, mana Umar? Qala faraja'tu wa ana adhunnu annahu nazala fiyya syai'un. Dan aku patah balik dan aku merasakan bahawa telah turun tentang aku atau pada diriku sesuatu. Dia dengar kan, dia panggil balik tadi, panggil Rasulullah tiga kali Nabi tak layan. Tapi tiba-tiba dia ni ketika tu Nabi panggil balik dia. Dia kata dia rasa takut ada dah turun naik Quran tentang diri dia. Qala, dia kata lagi, faqala an-nabi, maka bersabda Nabi sallam, nazalat alayya al-barihata, telah turun ke atasku semalam suratun, satu surah, hiya ahabbu ilayya, ia paling disukai isiku, minad dunya wa ma fiha, berbanding dunia dan seluruhnya, telah turun kepada aku. Maksudnya Nabi tak layan tu bukan sebab apa, sebab tengah turun wahyu. Itu yang cuba nak dibayangkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab Nabi tak layan dia sebab Nabi telah nyuruh wahyu. Dia kata, wama fiha, dan Nabi kata telah turun kepada aku satu surah yang ia lebih suka isiku berbanding dengan dunia seluruh apa dalamnya. Firman Allah Ta'ala, inna fatahna laka fatahan mubina, jadi kami telah buka untuk kau Muhammad dengan pembukaan yang nyata. Liyaghfir laka Allah ma taqaddam min dhanbika, supaya Allah ampunkan untuk engkau apa telah berlalu daripada dosa-dosa engkau. Wama ta'akhara, dan apa yang terkini, apa terdahulu, apa terkini. Rawahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari wa Tirmidzi wa Nasa'i. Bukhari, Tirmidzi, Nasa'i dikeluarkan hadis ini. Okay. Wa qala Ali bin Madini, berkata Ali bin Madini, hadza isnadun madani jayyid. Ini isnad hadis ni adalah madani. Semua daripada perawi sebelum Bukhari, semuanya ahli Madinah. Dia ada tiga sanad. Masa check dia kan.
ada tiga sanad, dan dalam sanad tersebut dia kata semuanya madani. Mana dia Imam Malik ada dalam tengah-tengah tu. Dia kata ni jap. Kenapa dia diam? Dah tak hilang bunyi dah. Hai. Okay. Okay, dalam riwayat Bukhari ada tiga sanad, Yang sanad pertama dia datang lafaz ni, lafaz yang kita bincang ni daripada Abdullah bin Yusuf At-Tunisi Ad-Dimashqi, tapi dia datang belajar Imam Malik. Lepas tu Imam Malik bin Anas, kemudian Zaid bin Aslam daripada bapak dia, daripada Aslam Al-Qurashi. Semua sekali madani. Itu yang satu. Yang kedua daripada Abdullah bin Salamah daripada Malik, Imam Malik bin Anas, daripada Zaid bin Aslam daripada bapak dia. Kemudian yang ketiga daripada Ismail bin Abdullah bin Abdullah bin Uwais bin Malik bin Amir bin Asbahi Al-Madani juga. So tiga sanad tak ada situ, memang situ. Bukan sini, sana. Okey. Tiga sanad kepada seluruh yang macam dikatakan oleh entah apa benda tu sebab. Okey. Ada katakan oleh Imam Ali bin Madini, guru Imam Bukhari Guru Imam Bukhari katakan hadza isnadun madini. Hadis ni isnad ni semua orang-orang ahli Madinah. Ya, jayid. Bagus. Lam najidhu illa indahum. Kami tak dapati hadis ni kecuali di sisi mereka. Warawa Imam Ahmadu an Anas bin Malik. Mereka Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, nazalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, telah turun ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyaghfir laka Allah ma taqaddam min dhanbika. Dan Allah telah buka tu untuk supaya Allah ampun untuk engkau Muhammad apa telah lalu daripada dosa-dosa engkau, wa ma ta'akhkhara dan apa yang terkini. Apa terdahulu dan apa terkini. Dia kata turun pada Nabi marja'ahu min al-Hudaybiyah, ketika pulangnya baginda daripada Hudaybiyah. Dan qala Nabi, bersabda Nabi SAW berkenaan dengan ayat tersebut, laqad unzilat alayya ayatun ahabbu ilayya mimma 'alal ardi. Dia kata telah turun ke atas aku satu ayat yang lebih disukai di sisiku berbanding apa sahaja di muka bumi. Thumma qara'aha 'alaihim, kemudian Nabi SAW membaca, alaihimun Nabi SAW kena membaca ayat berkenaan ke atas mereka Nabi SAW. Faqalu, bila Nabi baca ayat berkenaan, liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara, supaya Allah ampun untuk engkau Muhammad apa telah lalu dosa engkau dan apa yang terkini, apa terdahulu, apa terkini. Qalu, para sahabat kata, hani'an mari'an ya Nabi Allah. Hani'an, tahniah, kan, gembira lah wahai Nabi Allah. Laqad bayyana Allahu azza wa jalla ma yaf'alu bika. Sungguh Allah Ta'ala telah terangkan apa dilaksanakan kepada engkau. Famaza yaf'alu bina. Jadi Allah Ta'ala nak buat apa dengan kami pula? Engkau dapat dah ampun dosa dahulu terkini. Kami dapat apa? Maka Allah Ta'ala pun fanazalat, maka turun ayat nombor 5. Nanti kita baca depan lagi. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin. Supaya dia memasukkan lelaki beriman dan wanita beriman dalam syurga. Sehingga sampai ayat kelima, fauzan azimah. Jadi Allah Ta'ala berikan untuk Nabi keampunan dosa dan untuk orang beriman kemasukan ke dalam syurga. Okey, ke dalam syurga. Akhrajahu fi sahihain, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Warawa Imam Ibnu Jarir, an Abdullah bin Mas'ud. Dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, lamma aqbalna min al-Hudaybiyati, apabila kami pulang daripada Hudaybiyah, arasna fanimna. Kami telah malam tu melepaskan keluar daripada ihram, kami pun duduk buat hubungan dengan isteri kami dan sebagainya, kahwin dan sebagainya. Fanimna, lalu malam tu kami tidur. Kan balik daripada Hudaybiyah keletihan, kemudian dah tak dapat masuk Mekah. Jadi lepas tahallul dan sebagainya, diorang buatlah apa benda yang dah jadi halal daripada mereka sebelum tu adalah haram. Kerana dalam keadaan ihram, antara yang tak dibenarkan adalah persetubuhan. So, jadi fanimna, kami tidur. Falam nastaiqiz illa bisyamsi qad tala'at. Maka kami tak terjaga melainkan pada waktu matahari telah pun terbit. Begitu kami terbit, bukan kami jaga.
Fastaiqazna wa Rasulullah sallam naimun, kami pun jaga sedangkan Rasulullah sallam masih lagi tidur. Faqala, berkata Ibn Mas'ud, faqulna, kami berkata, umbu, diam, jangan bising. Dah jaga ni kan, jangan bising. Tapi orang terbising kan, jadi apa, Nabi tertidur, diorang masih terbising. Maka fastaiqazna Rasulullah sallam, maka telah jaga Rasulullah sallam. Faqala, maka Nabi sabda, if'alu ma kama kuntum taf'alun, buatlah macam yang kamu buat. Mana bangun, jaga, kekejut orang semua, buat. Wa kadzalika man nama aw nasiya, demikianlah sesiapa yang tertidur, yang tidur ataupun terlupa. Maksudnya kalau dia terjaga baru masuk waktu tak buat lagi, laksanakan solat tanpa perlu tangguh-tangguh. Tak perlu tunggu macam tunggu Nabi, dia kata jangan. Dia kata buat, teruskan. Nabi mengiyakan perbuatan mereka, melaksanakan nak dakwah, melaksanakan solat sedangkan baginda masih lagi tak sedar. Ini pun ada disebut hadis ni kan. Saya tercik lafaz ni, tapi lafaz ni dapat lafaz daripada Ibn Jarir At-Tabari, lafaz Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i lain. Dan lafaz tu saya cari yang lafaz Bukhari apa Ahmad, Abu Daud, saya tercik lafaz-lafaz ni tak serupa, lain sikit. Tapi ini lafaz daripada Ibn Jarir At-Tabari yang dikatakan. Pasal kita memang kisah Nabi terjaga dengan para sahabat lewat bangun tidur tu ada kisah lain. Yang ini kisah lain. Ini kisah-kisah berlaku, Allah alam kan? Tapi lafaz ni yang dia ada berlaku ketika Hudaibiyah. So Nabi kata, buatlah apa yang kalian buat lakukan, kalian telah lakukan, dan demikianlah siapa-siapa yang tidur ataupun terlupa, tertidur atau terlupa, maka dia bangun, teruslah solat, jangan tangguh-tangguh. Qala, berkata lagi Ibn As'ud, wa faqadna naqata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami kehilangan unta Rasulullah sallam, unta Rasulullah sallam, fatalabnaha, lalu kami cari unta Nabi. Fawajadnaha, lalu kami pun dapati akan unta tersebut. Qad ta'allaqa khitamuha bisyajaratin, telah terkait atau tergantung tali kekangan dia pada sebatang pokok. So unta Nabi tu sangkut dekat sebatang pokok, tali ikatan dia terikat pada pokok tersebut. Fa'atai tuhu biha farakibaha, lalu aku datang kepada baginda dengan unta tersebut, lalu baginda menunggangnya. Fabaina nahnu nasiru id atahul wahy, maka sedang mana kami berjalan, masa nak balik Mekah lah ni, balik ke Madinah, tiba-tiba datang kepada baginda wahyu. Qala, berkata Ibn Mas'ud, wa kana idza atahul wahy ishtadda alaihi, dan baginda dahulu apabila datang kepada baginda wahyu, baginda akan jadi berat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana berpeluh pada waktu tengah-tengah sejuk, mesti sejuk pun Nabi akan berpeluh macam menanggung berat. Tolong buka kamu, bukakan kipas. Panas lah. Okey. Jadi Nabi SAW apa akan rasa berat. Tu kadang-kadang ada separuh orang diingatkan Nabi SAW ketika mana baginda dapat wahyu tu dengan Nabi kena sawan. Tu yang ada ada orang musyrik cuba nak jampi Nabi. Jumpa Nabi dia nak jampi. Aku dengar engkau macam ni nak jampi. Tapi Nabi baca pada Al-Quran, dia masuk Islam. Betul aja. Ya. Dia cuba aku nak jampi Nabi SAW. Orang tak bagi dah. Dia datang jumpa Nabi, aku dengar kau ada masalah, aku nak jampi kau. Sedangkan Nabi SAW ketika menerima wahyu macam tu kan, ada apa menggigil, kesejukan dan sebagainya. Dan Nabi SAW terangkan memang ketika penulaan wahyu, kalau dalam hadis Bukhari atau Muslim, badul wahyu dalam Bukhari contohnya, dia memang terangkan berkenaan cara Nabi dapat wahyu dan sebagainya, diterangkan dalam hadis-hadis tersebut. Nabi dengar bunyi loceng lah, apa macam deringan, kemudian Nabi rasa berat dan sebagainya. So itu antara yang disebut. Jadi Ibn Mas'ud disebut balik, dia kata bila Nabi SAW datang pada baginda wahyu, ishtadda alaihi, jadi berat kata baginda. Falamma sara suriya alaihi suriya anhu, maka bila dilepaskan daripada baginda SAW akan rasa tersebut, akhbarana annahu unzila alaihi, baginda bagitahu kami bahawa diturun ke atas baginda, inna fatahna laka fatham mubina, kami telah bukakan untuk kami Muhammad pembukaan yang nyata. Maksudnya memang ini nak tunjukkan bahawa ayat ini atau surah ini turun dalam perjalanan balik daripada Hudaibiyah menuju ke Madinah. Okay. Kisah Umar tadi pun, kisah ini sama-sama menunjukkan kepada diturunkan surah Al-Fath ini pada perjalanan Nabi balik daripada Hudaibiyah. Okay. Warawi Imam Ahmad, telah Imam Ahmad anin Mughirah bin Syu'bah, daripada Mughirah bin Syu'bah, qala, beliau berkata, kana Nabi, dahulu Nabi SAW yusalli, baginda akan solat, hatta tarima qadamahu, sehingga bengkak kaki baginda. Dia warama yarimu, tarima tu dua kaki kan, kereta warama, kalau kau akan fa'il madhi dia warama yarimu, macam wa'ada ya'idu. Okay.
Baginda akan solat sehingga bengkak kaki, dua kaki baginda. Faqila lahu, maka dikata kepada baginda SAW, alaysa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara? Adakah tidak telah mengampunkan Allah Ta'ala untuk engkau apa yang telah lalu daripada dosa-dosa engkau? Ma taqaddama, apa telah lalu, wa ma ta'akhkhara, apa yang terkini, ha, min dhanbika, dosa engkau. Faqala, Nabi bersabda, afala akunu abdan syakura? Adakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Akhrajahu, dikeluarkan hadis ini oleh Bukhari Muslim, wa baqiyatul jamaah, dan semua sekali, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, illa Abu Daud, kecuali Abu Daud dia tak keluarkan hadis ni. Jadi so, keluarkan hadis ni oleh yang lain-lain kecuali Abu Daud. Okey. Wa rawi Ahmad, dan Imam Ahmad riwayatkan. Ahmad sekali lah. Wa rawi Ahmad dan Imam Ahmad riwayatkan an Aisyata. Ini lafaz yang masyhur banyak daripada Aisyah radhiyallahu anha, sebab ini daripada lafaz Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah, kana Rasulullah SAW, dahulu Rasulullah SAW, idza salla, baginda solat, qama hatta tafattara rijlah, baginda akan qiyam sehingga akan terpecah-pecah kaki baginda solat salam. Tafattara, pecah tumit tu, lama sangat berdiri, bengkak. Faqalat lahu Aisyah, tu lalu berkata kepada baginda Aisyah, berkata kepada baginda salam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghafara Allah ghufira laka wa qad ghafara laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Adakah kau buat sedemikian, ini kau buat ini, sedangkan telah mengampunkan untuk kau Allah Ta'ala apa yang telah lalu dari dosa-dosa kau dan apa yang terkini? Faqala, maka baginda bersabda, ya Aisyah, tu wahai Aisyah, ya Aisyah, tu wahai Aisyah, afala akunu abdan syakura? Adakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Itu yang dikatakan dan dikeluarkan hadis ini oleh Muslim. Jadi faqauluhu, kata Ibn Kathir, maka firman Allah Ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina, jadi kami bukakan untuk kahi Muhammad pembukaan yang nyata, ay bayinan zahira, yang terang lagi zahir, terang lagi nyata lagi zahir. Wal muradu bihi, dan dimaksudkan dengan fatahna fatham mubina ni, fatah adalah sulhu Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Di sini macam kita sering cakap kan, kadang-kadang kita buka dan terjemahan cakap lain, kita belajar cakap lain, tapi para sahabat Nabi kata lain. Kita kena ikut para sahabat. Jadi para sahabat Nabi kata, kami dulu kira ayat macam ni, kami faham macam ni, jangan kita gatal tukar pengertian dia hanya kerana nak balik kepada dari segi masalah bahasa. Ikut bahasa macam betul lah. Memang ada Nabi sebut la hijrata ba'dal fathi, yang itu Nabi sebut tiada hijrah sesudah fath, itu adalah kembali kepada masalah penaklukan Mekah. Pasal ketika sebelum daripada ditakluk Mekah, maka hijrah itu adalah perjuangan yang berat, tinggalkan harta, pergi ke Madinah, tinggal bersama salam, selai sepinggang dan sebagainya, memang berat. Tapi lepas dah ditakluk Mekah, maka perpindahan tadi menjadi happy. So, dia orang dah sama-sama kan, dah mula start ni kita bincang kan, mana orang dah mula start boleh untuk ni, kerana semua dah Muslim, so tak ada masalah, tak ada sekatan. Adapun ketika tengah, masih lagi Mekah tu dikuasai oleh musyrikin dan mereka masih berkuasa, ketika itu perpindahan sangat payah, sangat berat, bukan benda yang mudah. Maka itu, yang itu pengertian itu. Tapi yang ini pengertian dia adalah adalah penaklukan, bukan penaklukan Mekah, tapi perjanjian Hudaybiyah. Macam itu juga yang setengah para ulama katakan, surah An-Nas, idza jaa nasrullahi wal fath. Adakah fath itu, fathu yang sebagian kata fathu itu adalah fathu Hudaybiyah ni, yang sama dengan ini. Sebab wa'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau lihat manusia masuk agama Ta'ala berbondong-bondong, beramai-ramai. Memang ramai orang masuk Islam lepas daripada husul Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah berlaku ketika itulah ramainya masuk Islam sebenarnya. Starting itulah masuknya Khalid bin Walid, masuknya Amr bin As, masuknya banyak pembesar-pembesar Quraisy masuk, yang itu patah balik masuk Islam. Yang kekal-kekal lah, macam Abu Sufyan, dia masuk Islam hanya lepas daripada Nabi takluk Mekah. Tapi ada yang dekat situ dah mula start masuk Islam. Baik. Fa innahu hasala bi sababihi khairun jazilun, kerana terhasil dengan sebab dengan perjanjian Hudaybiyah tu ada kebaikan yang sangat melimpah ruah. Wa amanan nasu, dan beriman manusia, orang ramai. Wa ijtama'a ba'dhum bi ba'din, dan berhimpun sebab mereka dengan kepada sebagian lain, mana beramai-ramai mereka berhimpun bersatu. Wa takallamal mu'minu ma'al kafir wa al kafiri, dan berkata-kata seorang mukmin dengan orang kafir. Ini masalah dialog kan, nak bersembang, nak berbual. Ketika aman, kau tengah kita pegang pedang, dia pegang pedang, tak sembang bila. Faham tak? Bila berlaku husnul Hudaybiyah tadi, berlaku dialog di antara Muslim dengan kafir. Ia actually benda yang tak
pernah disekat dengan agama dialog tersebut. Tapi bukan untuk bawa kepada liberalisasi. Bukan untuk bawa kata agama kita sama. Nah, tak ada. Tidak untuk itu. Tapi untuk kita menzahirkan kebenaran itu kebenaran, kebatilan itu kebatilan. Pada dialog itu macam tu. Walaupun mungkin orang kata Muslim ni macam selfish. Kan dia je betul tak kisah. Tak ada hal. Itu memang kita punya karakteristik sebagai agama Islam ni. Tidak boleh anda memperakui agama lain ada kebenaran. Tak ada kod-kod benar. Tak ada kod-kod benar. Sama kita sekarang ni macam saya pernah sebut kan. Memang banyak orang boleh kata, contoh macam dia kata Tuhan semua Tuhan kita satu. Kita semua sebenarnya menyajak pada benda yang sama. Tapi bila kita cakap pada orang-orang yang bukan Islam yang kata macam tu, kita kata kalau anak awak masuk Islam, isteri awak masuk Islam, macam mana? Muka berubah. Muka berubah. Mula-mula rasa macam semua agama sama. Cakap sedap. Bila kita kata kalau isteri awak masuk Islam, kalau anak awak masuk Islam, macam mana? Kalau aku sebut sama, tadi apa benda beza dia? Tak perlu kita bimbang dan takut. Tapi bila tengok muka berubah, saya kata tak sama kan? Baru digiling. Tak sama, jangan cakap sama. Kami Muslim, saya kata, memang kita ni selfish. Kita penting diri sendiri, kami kata kami je betul. So, itu akidah Islam. Tak boleh kita kata sebaliknya. Kalau kita kata macam atas nama toleransi, dia pun betul, dia pun betul. Cakap macam tu habis. Sebab kita mengingkari Quran. Sebab dalam surah Al-Imran kau katakan berkenaan dengan tajuk ni apa inna dinallahi islam kan agama Islam tanah ni Islam dan ayat lain orang tak nyatakan wa may yattabi ghayral islam madina maksud pencari selain Islam ghayral islami dinan selain Islam sebagai agama falayuqbala minhu takkan diterima daripada dia oh fil akhirati minasalihin minal khasirin dan dia di akhirat dikatakan dengan orang yang rugi yang kan rugilah so tak boleh ada ruang tadi jadi kat sini dia kata bercakaplah mukmin dengan seorang dengan kafir. Wantasharal ilma, wantasharal ilmu nafi'u wal iman. Dan tersebarlah ketika itu pengetahuan yang bermanfaat dan juga iman. Makin banyaklah orang tahu akan Islam. Itu penting. Tapi tidak berlaku dengan kita menafikan prinsip Islam. Bukan kita kata Islam tak perlu ini, Islam tak perlu itu. Tak solat pun kira juga. Saya dengar siapa? Ustaz mana entah. Ada seorang ustaz tu. Saya rasa yang sesat tu. Dia kata apa? Dia kata ini. Dia kata saya pernah jumpa Lin Kok Wing. Dia kata Lin Kok Wing dia suka dengan saya. Sebab dia tanya saya boleh ke saya dia masuk Islam masuk syurga. Saya pun kata boleh. dia masa nak boleh kan? Boleh. Nak seronok sedap. Kan kadang-kadang duduk dengan orang kaya macam ni seronok cakap ya. So macam-macam hasil diperolehi. Nah, ini masalah yang timbul. Tak boleh kan? Prinsip agama jangan dimudah-mudahkan. Jangan melayukan Islam. Jangan melayukan Islam. Orang yang sama juga saya dengar dia cakap, dia kata apa? Dia kata dia pernah jadi pengajar kepada artis-artis. Lepas tu bila saya ajar artis-artis, dia cerita bab satu benda, semua artis-artis menangis. Lepas tu lepas kelas tu tiba datang artis-artis datang salam dia. Inilah tunjuk sebutlah yang perempuan nama sekian salam. Kita orang daerah orang ini yang tukang terima tauliah dengar lah. Saya pun hulur tangan saya. Tapi lepas dari itu saya pun sebut. Dia kata patutnya lain kali janganlah salam saya. Esoknya esok minggu satu lagi datang baru terangkan. Maksudnya jangan salam saya. Kalau salam Datuk Syed Safuddin ke yang tua-tua tak apalah saya muda lagi. Cakap macam tu. Kita orang yang cakap Ustaz Yunus dengan saya. Saya jeling belakang dia jeling saya. Gila kan. Ini ada orang-orang gila panggil. Ajar agama tapi gila. Baik. Sebab orang yang sama juga datang masjid mana entah, dia pergi kata buat apa belajar Sahih Bukhari dia kata. Sahih Bukhari tu macam belajar perlembagaan. Mana tuan-tuan belajar perlembagaan? Tak belajar kan dia kata. Jadi tak belajarlah Sahih Bukhari dia kata. Itu macam perlembagaan. Mana orang belajar perlembagaan dia kata. Ini tahap gila nombor 25. Baik. Ala kulli hal. Maksud dia dikatakan kat sini memang kita kata itu yang disebut oleh para sahabat Nabi SAW bahawa fath itu adalah kembali kepada perjanjian Hudaibiyah. Perdamaian Hudaibiyah bukan kembali kepada penaklukan Mekah. Penaklukan Mekah berlaku dalam 3 tahun lagi lepas dari itu. 4 tahun lagi lepas dari itu. 3 tahun. Tahun ke-9 kan. Pada ini berlaku tahun ke-6, 7, 8, 9 baru berlaku penaklukan Mekah. So, jadi benda-benda ni berlaku di sisi para sahabat yang salam. Dia orang tahu ini maksudkan dengan solat itu apa. So tak boleh kita terjemahkan meaning tadi hanya dengan merujuk kepada kamus bahasa Arab. Sebab dia orang ada penjelasan lebih utama berbanding dengan kamus. Ya. Wa qawluhu ta'ala firman lepas tu, liyaghfir laka Allahu ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Supaya Allah Ta'ala ampunkan untuk engkau
apa berlalu daripada dosa-dosa engkau dan apa yang terkini. Hadza min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Ini daripada ciri-ciri istimewa baginda sallallahu alaihi wasallam. Allati la yusyrikuhu fiha ghairuhu. Yang tak berkongsi dengan ciri ini bagi dengan baginda padanya sesiapa pun. Tak ada siapa selain baginda dapat kelebihan ini. Walaysa fi haditsin sahihin thawabul a'mal li ghairihi, dan tiada dalam satu hadis yang sahih berkenaan ganjaran amalan li ghairihi untuk selain baginda. Ghafru la ghufira lahu ma taqaddam min dhambi, diampun untuknya untuk orang terberkenaan apa telah berlalu daripada dosa-dosa dan apa terkini. Yang yang ada hadis hatta sahih Muslim, hadis berkenaan dengan puasa hari hari Arafah, kayak mengampunkan setahun kini setahun akan datang kan, yang tu hadis tu dipercanggahkan kesahihan dia. Sebab tu Ibnu Katsir sebut tak ada satu pun orang dapat, kalau ikutkan hadis pun dia limited kepada tahun saja, tahun dahulu setahun akan datang. Itu pun dipercanggahkan tentang kesahihan dia. Mana ada para ulama kata sebab ada ilah-ilah, dia kata hadis tadi tidak kuat, maka ada yang menda'ifkan hadis tersebut walaupun dalam sahih Muslim. Hadis berkenaan dengan puasa hari Arafah yang Nabi kata aku kira di surah Ta'ala untuk menghapuskan setahun yang lalu setahun akan datang. Tapi tahun kalau betul lah hadis sahih sekalipun dia tahun. Adapun amalan-amalan lain kita buat, contoh macam puasa Ramadan, ghufir lahu ma taqaddam min dhambi, diampun apa telah daripada dosa-dosa dia. Qiyam Ramadan, apa dosa setahun apa juga ma taqaddama, apa telah lalu. Tak ada wa ma ta'akhkhara. Jadi kata Ibnu Katsir tak ada orang yang dapat ganjaran dihapus dosa terdahulu dan terkini. Ini khas untuk Nabi SAW saja. Wa hadha fi tashrifun azimun li Rasulullah SAW, dan ini dalamnya ada pemuliaan yang agung untuk Rasulullah SAW. Wahwa, dan dia baginda SAW fi jami umurihi ala ta'ati wal bir wal istiqamati, dan baginda SAW dalam seluruh urusan baginda dengan value yang Allah Ta'ala beri ganjaran pada baginda ni, baginda memang pun pada seluruh urusan baginda di atas ketaatan, kebaikan dan juga kelurusan. Allati lam yanalhu yalam yanalha basyarun siwa, yang takkan mencapai kedudukan yang macam Nabi buat tu seorang manusia pun selain baginda. Macam Nabi solat kan, solat malam Nabi solat bengkak kaki. Orang lain tak solat bengkak kaki kan, orang lain sukalah duduk kami kematu punggung berzikir, tapi Nabi SAW berdiri solat kan. Dan puasa, Nabi SAW puasa banyak kan, Nabi infak harta banyak kan. Kita nak terangkan dahulu antara tanda kenabian Rasulullah SAW yang tak boleh nafikan oleh siapa. Baginda suruh orang buat apa-apa, dah baginda buat dulu. Dia tak pernah dia suruh orang buat, dia duduk belakang. Dia berjihad, dia paling depan. Maka para sahabat Nabi yang dahulu menyatakan, idza hamil waqis, bila peperangan sengit, ittaqai Nabi Rasulillah, kami berlindung belakang Rasulullah SAW. Berlindung belakang Rasulullah SAW ketika perang tengah sengit. Bukan Nabi yang duduk belakang, okey, engkau tak. Dan bila nak baginda suruh ke apa, galak tentang syurga, galak tentang jihad, baginda letakkan di barisan depan orang paling dia sayang. Dia tak letaklah orang belakang, orang yang dia tak sayang tu. Dia letak mana? Dia orang tak sayang, kau depan. Kau aku sayang, kau di belakang. Mana dia? Infak harta. Kan kita kata Nabi SAW wafat dalam keadaan baju besi baginda tergadai di sisi seorang Yahudi, kena tepung barli Nabi ambil daripada dia. Kalau kita ingat, kalau kita lah sekarang zaman kita ni, kita ustaz ke tok guru tarekat ke suka bagi anak murid bayarkan hutang. Nabi tak pernah minta para sahabat bayar hutang baginda SAW. Sedangkan baginda boleh minta. Tapi oleh kerana dah habis dah harta. Kalau kita tengok Khadijah kaya, tapi harta dia telah dihabiskan untuk bebaskan hamba, bebaskan para sahabat. Yang mana lepas tu untuk Islam kan, dibebaskan, diberikan harta tadi lillahi ta'ala. Tidak ada Nabi SAW simpan pun. Nabi tak ada diberikan kepada hadiah yang banyak. Punyalah baginda asyik beri kepada orang lain. Sampaikan isteri-isteri baginda pernah minta supaya dapat hak. Sampai Nabi ilak suami isteri dia selama sebulan tak nak sentuh. Sampai orang ingat Nabi telah cerai semua isteri baginda SAW. Sampai Allah Ta'ala berikan arahan, suruh isteri baginda pilih sama ada nakkan dunia dan perhiasannya, baginda bagi dan ceraikan, ataupun nak Allah dan juga akhirat dan surah Ahzab. Pembincangan tersebut dalam surah Ahzab. So, jadi bila kita perhatikan, memang baginda, memang bila Allah Ta'ala berikan Nabi dengan kedudukan, diampunkan dosa terdahulu dan terkini, memang tak ada siapa pun dapat mencapai kedudukan macam Nabi dari segi amal. Orang kadang-kadang suka untuk rasa takjub dengan manusia yang lain. Macam wali ni, Syekh Rifa'i lah, Syekh Badwi lah, Al-Qadir Jailani lah, Rabi'ah Ta'dawiyah lah sebagainya. Kita ada Rasulullah. Kenapa lihat pada yang lain? Rasulullah SAW itu lebih tinggi daripada siapa sahaja yang ada.
Yang peliknya bila time goyang-goyang panggil Rasulullah kan. Time ikut amal cerita wali ni, wali ni, wali ni, wali ni. Dia lupa Nabi ke? Mana Rasulullah? Sebab tu bila Nabi SAW, bila kita sebut antara tanda Nabi ni adalah utusan Allah Ta'ala, antara yang para ulama sebut adalah tidak Nabi suruh orang buat apa-apa kerana Nabi akan buat dulu. Dia akan buat dulu. Ha, takkan kita dapat benda ni pada siapa-siapa di kalangan manusia. Takkan kita dapat. Semua orang akan lebihkan diri sendiri ke atas benda lain. Ustaz dan sebagainya. Seorang bersedekah, dia tak sedekah pun kedekut. Kan? Kadang-kadang suruh solat jemaah, dia tak solat jemaah. Biasa, benda ni biasa berlaku kepada orang-orang yang selain Rasulullah SAW. Adapun Rasulullah SAW, tidak sekali-kali. Bahkan bila diberikan ganjaran dengan ganjaran macam tu, dosa dahulu kini diampunkan, memang baginda orang yang layak. Kalau dia patut diberikan, memang dia patut layak. Pasti memang tidak ada siapa yang mencapai tahap Nabi SAW dari segi ibadat. Zikir baginda dikumpulkan oleh para ulama tebal, besar tu. Azkar sabahul masak. Kalau kita nak buat semua, muntah tu. Termuntah, bangun balik, muntah lagi. Baca tak dan habis. Kita baca tu daripada pagi tu sampai ke tengah hari tak habis. Kalau ikutkan kepada zikir Nabi SAW, doa baginda SAW, ibadat baginda, tak ada siapa mencapai tahap baginda SAW. Kita dengarlah orang cerita macam-macam. Semuanya sebenarnya kisah-kisah berkenaan tak benar. Yang benar hanya Nabi. Yang kita tahu bahawa perbuatan baginda tu direkod oleh para sahabat. Mana ada manusia lain yang ketahui kehidupan dia macam Nabi. Orang lain memang kita dengar cerita dia kan, baik kan. Cuba tengok kat rumah, mana orang tahu. Kan duduk macam ni lah, kan terselak lah sebagainya. Mana orang tahu. Kan kedekut ke tidak, mana orang tahu. Sebab tu kenapa kalau kita ada pemimpin dunia ni, orang kata baik, try tengok, try ikut seharian ni kehidupan dia. Habis tertogil apa, semua sekali terlondih. Habis jadi bahan politik untuk jatuhkan dalam pilihan raya. Serius. Tak ada siapa yang akan selamat. Tapi Nabi ni, semua orang perhatikan. Masuk tandas orang tengok. Masuk tandas pun. Buang air macam mana. Kan? Buang air macam mana. Tidur macam mana. Kalau orang suruh tidur, try. Siapa sanggup untuk tidur dia direkodkan kepada orang ramai. Try angkat tangan. Kalau anda kata ada tu kan, tak boleh. Itu sebab kita faham bahawa Nabi SAW ni, dia adalah contoh utama. Sebab tu kenapa diberikan ganjaran sebesar itu, tak ada siapa yang layak seperti baginda SAW. Dia kata la minal awwalin, tidak di kalangan orang terdahulu, hatta di kalangan para anbiya yang lain pun. Wala minal akhirin, tidak di kalangan orang yang terkini. Siapa yang terakhir datang pun takkan ada yang setara dengan Nabi SAW. Wahuwa SAW, dan baginda SAW, akmalul bashar, baginda manusia, sempurna-sempurna manusia. Alal itlak, secara mutlak. Siapa kata orang lain kufur? Tahu tak kata? Wa innaka la'ala khulqin azim. Takkan nak kata Syekh Rifa'i, Abdul Qadir Jailani, Rabi'ah Tadawiyah lagi tinggi dari Nabi. Zunnun al-Misri ke, kan? Kan Hikam Ibn Atta'illah Sakandari ke, takkan dia tinggi daripada Nabi. Sebab tu saya secara peribadilah, saya pelik bila ada orang sibuk dengan kata-kata hikmah orang lain, tak sibuk dengan sabda Nabi. Ataupun sukakan dengan doa-doa wali ni sekian, dia lupakan doa Nabi. Ada benda disebut oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, dia kata dalam kitab doa dan zikir, ada apa, Syekh Abdul Razak Abdul Musil al-Badr, dia nukilkan kata-kata Ibn Qayyim. Dia kata tak masuk akal, dia kata orang tersebut tinggalkan kata-kata sebaik-baik manusia, pergi kepada kata-kata manusia yang betul-betul mungkin salah. Nabi ada, tinggalkan Nabi pergi kepada yang lain. Lafaz Nabi itu lebih baik daripada lafaz yang lain. Dia tak nak, tak boleh. Dia kena, oh, ini selawat Nabi tu baguslah bang, tapi selawat Fatih saya ini lagi hebat. Takkan kot. Nariyah, Tafrijiyah, Kulub Badariyah pun lagi. Semuanya macam-macam jenis ada. Nabi punya, takkan lower spec daripada awak punya. Satu pun yang tak mungkin, mustahil. Kecuali orang tu gila je. Ya, mungkin lah, wallahualam. Tapi setengah orang yang apa, Sufism, dia kata memang ingatlah Allah sampai gila kan. Udhkurullah hatta yuqal majnun. Ingatlah Allah sampai dikatakan gila. Bukan hadis Nabi pun yang sahih untuk dijadikan sepandar. Maksud dia, kalau dia kata orang kata kita gila, maksud dia orang tak puas hati kita. Sikit-sikit ingat Allah, sikit-sikit ingat Allah. Itu maksud dia. Bukan maksud dia diamkan. Bini kata bang-bang pergi kedai, Subhanallah kan. Mak panggil, Subhanallah. Takkan kot. Jiran datang rumah, ha, kan, Assalamualaikum, Subhanallah. Mulut kan. Takkan kot. Macam tu. Para sahabat Nabi tak buat macam tu. Tak ada orang sembang dengan Umar kan. Umar punya mulut, aku Subhanallah. Mungkin rasa Subhanallah. Kan. Agaknya kita kena Subhanallah. Ada yang tu. Ini pelik yang begini.
Para sahabat Nabi adalah orang yang paling faham sabda baginda SAW. Okey, wasaiduhum, dan baginda adalah penghulu mereka. Penghulu manusia, manusia bashar ni, manusia seluruhnya, Nabi lah penghulu mereka fid dunya wal akhirah, di dunia juga di akhirat. Okey. Walamma kana atwa khalqillahi ta'ala wa ashaddahum ta'ziman li awamirihi wa nawahihi. Dan oleh kerana baginda SAW ni manusia paling taat. Atwa, makhluk paling taat. Atwa al-khalq. Khalqillah. Mana makhluk paling taat kepada Allah Ta'ala. Dan paling kuat di kalangan mereka mengagungkan perintah Allah dan larangannya. Qala hina barakat bihi. Baginda bersabda ketika barakat bihi naqah. Ketika mana turunnya unta Nabi. Unta Nabi ketika Wadi Muhasir. Dalam perjalanan daripada daripada Huda, daripada jap. Mina Arafah. Daripada Mina ke Arafah, diorang lintas dengan Wadi Muhasir. Wadi Muhasir ni adalah tempat di mana ke Arafah. Inilah ke Arafah. Muzdalifah. Kita ingat. Tapi lembah tu adalah lembah di mana Abrahah kena lempar dengan batu. Tentera dia musnah dekat situ. So unta Nabi sampai situ diam, tak nak bergerak. Tak nak berjalan. Maka Nabi kata habasaha habisul fil. Ini ketika haji eh. Hajatul Wada' Nabi kata dia telah menyekat unta aku ni, penyekat tentera bergajah. Fil tu gajah lah kan. Habasaha habisul fil. Kemudian Nabi sebut, lepas dia kata macam tu, qala, kemudian summa qala, kemudian Nabi kata, nak tengok dia punya kedudukan kepada mengagungkan Allah Taala. Dia kata apa? Wallazi nafsi biyadih. Demi Tuhan yang aku di tangannya. La yas'alunil yawma syai'an yu'azzimuna bihi hurumatillah illa ajabtuhum ilaiha. Dia kata, Nabi kata, demi Tuhan yang aku di tangannya, tidak mereka, orang musyrik ni, kalau dia minta kepada hari ini sesuatu yang mereka agungkan dengannya kehormatan, benda-benda diharamkan oleh Allah Ta'ala, kecuali aku akan sahut mereka padanya. Mana anything berkaitan tajuk benda yang dia orang minta, dalam permintaan mereka tu ada pengagungan kepada benda-benda diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku pasti sahut mereka. Aku pasti sahut. Tak ada, walaupun kita musuh, tapi dia minta kerana benda tu berkaitan kebesaran Allah Ta'ala, aku pasti sahut. So dia adalah orang paling membesarkan kepada kehormatan. Allah sebut Al-Quran, wa yu'azzim sya'airullah wa yu'azzim hurumatillah kan. Fa innaha min taqwal qulub, dia adalah daripada ketakwaan hati. So Nabi paling bertakwa. Tak ada lebih bertakwa daripada Nabi SAW. Falamma ata Allah wa fi dzalika wa ajaba ila sulhi. Dan bila Nabi SAW mentaati Allah Taala pada perkara berkenaan yang Nabi sebut tu. Mana kalau mereka ajak aku kepada menjaga kehormatan. Pasal di antara kehormatan yang besar di tanah haram adalah pembunuhan padanya adalah haram. Tak boleh dibuat. Maka bila orang-orang musyrikin ajak Nabi berdamai, Nabi jawab. Nabi jawab apa? Maksudnya Nabi menyahut kepada permintaan mereka. Wa ajaba ila sulhi, dan baginda menyahut kepada perdamaian. Qala Allah Ta'ala lahu, maka Allah Ta'ala berfirman pada dia kerana dia mengagungkan Allah Ta'ala sungguh-sungguh, membesarkan kehormatan yang Allah Ta'ala letakkan kepada tanah haram itu. Maka Allah Ta'ala firman kepada baginda, inna fatahna laka fatahan mubina. Jadi kami telah buka untuk engkau ya Muhammad pembukaan yang nyata. Liyaghfir laka Allah ma taqaddam min dhanbika. Supaya Allah ampunkan untuk engkau apa telah lalu daripada dosa-dosa engkau, wa ma ta'akhkhara, dan apa yang terkini. Wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan supaya dia sempurnakan nikmatnya ke atas engkau. Itu maksud dia sempurnakan nikmat ai fid dunya wal akhirah. Dunia dan akhirat. Wa yahdika siratan mustaqimah, dan dia hidayahkan engkau hai Muhammad kepada jalan yang lurus. Ai maksud dia bima yashra'uhu, dengan apa disyariatkan olehnya laka kepada engkau, minasyari'il azim wad-dinil qawim, daripada syariat yang agung dan agama yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza, Allah Taala akan bantu engkau hai Muhammad dengan perbuatan engkau tu, dengan bantuan yang sangat kuat. Ai bisa bi khudu'ika, kenapa? Sebab kerana tunduknya engkau li awami li amrillah, kepada perintah Allah Ta'ala. Kan Nabi SAW sahut kan, dia kata, aku tidak, kalau tidaklah mereka pinta aku pada hari ini sesuatu yang mereka agungkan dengannya. Maksud dia ni Hudaibiyah lah ni. Kita menunggu satu hadis nombor Bukhari, betul, jalan Hudaibiyah punya kisah. Maksud dia Nabi sahut kepada musyrikin ketika itu bukan kerana lemah, bukan kerana takut, bukan kerana bimbang, tapi kerana nak mengagungkan kehormatan tanah haram. So bila musyrikin kata boleh datang tahun depan, tak ada hal, asal tak berlaku pertumpahan darah. Jadi kerana tu Allah Ta'ala pun bila balik dari Hudaibiyah tu Allah Ta'ala turunkan ayat ni, kena kepatuhan Nabi kepada perintah Allah Ta'ala dengan tunduknya baginda. Ai bisabi khudu'ika li amrillah, kerana dengan sebab tunduknya engkau kepada perintah Allah Ta'ala, yarfa'ukallahu, Allah Ta'ala angkat engkau.
Wa insuraka ala a'daika, Allah Taala bantung kau kat atas musuh-musuh kau. Itu benda yang kita tahu bahawa antara benda yang mesti dibuat oleh seorang mukmin. Kalau ada kata di situ ada tuntutan agama, contoh memaafkan orang yang buat jahat pada kita, yang Allah Taala suruh kita maafkan, kita patut apa? Lawan eh? Lawan tak dapatlah. Mana macam mana Nabi SAW dapat kemuliaan dengan sebab ketaatan kepada perintah Allah Taala untuk berdamai, untuk tidak melakukan pertumpahan darah. Dengan sebab itu juga Allah Taala akan beri pada siapa sahaja yang membuat apa yang diperintahkan dapat kebaikan juga. Kerana dalam hadis yang sahih, dia kata kama ja'a fi hadis sahih, datang dalam hadis yang sahih, Nabi kata, "Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izza." Dan tidak menambah Allah Taala seorang hamba itu dengan kemaafan kecuali tambah mulia. Kita kadang macam, "Oh, aku maafkan dia. Kenapa kau maafkan dia? Biarlah, maafkanlah." Boleh kita, memang kita, sebab tu kenapa dalam masalah konteks kuat itu bukan masalah kita boleh tumbangkan orang. Nabi kata laisal qawi bisur'ati, bukanlah kuat itu dengan yang boleh wrestle orang, wrestlingkan orang, jatuhkan orang. Tapi kekuatan apa, walakin apa, orang yang kuat itu adalah orang menahan diri ketika kemarahan. Dan lagi dahsyat itu adalah dia maafkan. So Nabi SAW ketika tu dia boleh telan. Kalau kita kata para sahabat yang macam Umar kata tu, memang Umar cakap, ni kita depan kita baca, memang kata-kata Umar tu sangat padan. Dari situasi tadi, dia orang, engkau Nabi. Engkau Nabi, kita datang kebenaran. Dia orang datang kebatilan. Orang mati kita dalam syurga, orang mati dalam neraka. Kenapa kita tunduk? Nabi kata apa? Nabi kata, aku Nabi. Kan aku Nabi. Mana Nabi suruh Umar diam. Pasal ketika tu marahnya Umar, geramnya Umar, Syiah mainlah tajuk tu. Tajuk dia bagi tengok Umar tak tunduk pada Nabi SAW. Tak, benda tu, persoalan yang Umar sebut tu adalah benda yang ketika tu perasaan manusia biasa. Umar ketika dia memang ada apa, emosi juga. Ketika Nabi wafat kan dia hayun pedang. Siapa kata Nabi wafat aku pancung kepala dia? Nabi pergi hanya munajat kepada Allah Taala 40 hari je, nanti dia akan balik macam Musa. Ketika tu itu kata-kata Umar keluar dari mulut dia sambil dia berdiri. Orang ramai semua senyap. Emosi dia tinggi. Kan dia kata emosional dialah. Kan orang siapa kacau dia tumbuk macam tu je. Ya Umar punya perangai kan. Jadi dia emosi ketika itu, dia emosi betul lah. Kita nafikan benda berkenaan, tapi dalam masa yang sama anak Nabi SAW menjaga, macam disebut dalam hadis tadi, Nabi menjaga kehormatan yang Allah Ta'ala letakkan pada tanah haram. Boleh bertempur tapi Nabi tak bertempur. Nabi sanggup terima. Tak apa, tahun depan balik, ada hal balik. Kita balik tahun ni. Tahun depan datang. Tahun kau pun Nabi jaga. Ikan ditempur-tempur. Memang beberapa detik daripada siang je. Tidak ada musnah. Kata ada musnah. Itu dia antara benda Nabi SAW sebutkan, dia jaga kehormatan Allah Ta'ala. Tapi bila mungkin ada orang kata, tapi ustaz, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi, dia robohkan Kaabah tak kena apa. Kadang-kadang manusia ni buat dosa, ni kena faham eh, buat dosa dan tak dihukum untuk supaya dia makin teruk ke buat dosa. Bukan sebab macam orang tu buat jahat kan cakap kena sambar terus. Kan semua orang ingatkan benda kena apa on the spot. Tak, Allah Ta'ala kadang menangguhkan untuk taubat atau menangguhkan untuk orang tu makin kufur, makin degil, makin jahat. Jangan kita sangkakan bahawa penangguhan untuk orang yang kafir itu daripada masalah kekufuran dia, keingkaran dia, kan apa penghinaan, contoh macam orang tu hina Nabi. Kan baru ni orang duduk sebar kalau kata terbakar kan. Tak usahlah sebar, benda tipu pun. Tak ada ni. Zaman Nabi dulu pun ada orang kutuk Nabi lagi teruk. Zaman Nabi hidup dulu, bapa saudara dia kan mati natural death pun. Kan kena pukul dan sebagainya, tapi still kita kata banyak mati natural death. Mati dengan keadaan mati atas katil je. Dan mati ni dalam Islam bukannya sebagai hukuman. Hukuman sebenar adalah hukuman Allah Ta'ala selepas kematian. Hukuman yang betul-betul. Ya rahmatullah. Hukuman yang betul-betul. Adapun kalau anda kata macam ada separuh daripada azab itu untuk menyedarkan. Ada azab tadi untuk penghapusan dosa. Kan kehilangan dan sebagainya. Kesakitan, demam. Kan? Bahkan ada separuh. Kematian berbentuk azab. Dia akan jadi masalah syahid. So kita tak kirakan berkenaan masalah benda tersebut berlaku. Tapi Nabi sendiri menjaga kehormatan Allah Ta'ala sangat tinggi. Bagi dia boleh masuk dalam keadaan biasa, tapi dia masuk dalam keadaan tunduk. Masuk Mekah tu, Nabi tunduk. Ketika Fathul Makkah, Nabi tak masuk dengan mendabik dada. Dia dapat berkuasa ke atas Mekah, dapat kalahkan orang yang dulu halau dia, tapi Nabi tak angkat dada. Nabi masuk dalam keadaan tunduk kepala baginda SAW. So, maksudnya baginda menjaga kehormatan Allah Ta'ala haramkan, Allah Ta'ala sekat, haramkan, tak boleh. Nabi orang paling kuat jaga masalah halal dan haram. Dia bukanlah macam orang lain. Orang lain mungkin langgar dan rasa tak kisah. Cakap apa nak tapi tak kisah. Tapi Nabi SAW adalah
utusan Allah Ta'ala yang kita kata tak ada siapa seumpama baginda, yang memang baginda tunjuk pada kita benda paling besarlah ketaatan baginda kepada Allah Ta'ala dalam masalah perintah tadi. Baik. Wa ma tawadha'a, dia kata wa ma zada abdul zada Allah abdan bi afwin illa izza, tidak akan menambah untuk seorang hamba dengan kemaafan kecuali semakin mulia. Tapi ini yang benda payah kita nak buat. Yang kita macam tu du buat sekian, dia tak sekian, dia tak sekian. Tapi arahan agama suruh maafkan. Du maafkanlah. Takkan awak lagi mahal, lagi tinggi dan juga lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Allah boleh maafkan, awak tak boleh maafkan. Kenapa? Allah Ta'ala lebih, tak ada siapa lebih sabar banding penyakitan, banding Allah Ta'ala. Dia cipta makhluk dia, diberikan semua sekali, tapi makhluk dia sembah yang lain. Tapi Allah Ta'ala tetap buka pintu taubat. Kalau kita lama dah kan, mate kita, kita bayar-bayar kan. Bayar dia punya visa, bayar sekian, lepas tu dia kerja untuk jiran. Cik cari yang mana mate kita? Entah dia pergi rumah Cik Kiah, buat apa? Masak. Rumah kita tak masak ke? Dia masak untuk Cik Kiah. Lepas tu dia tanya, tengah hari mana pergi? Sapu rumah Cik Rosnah pula. Jenuh lah ni, kita bayar duit. Kita bagi, bukan dia balik tidur kat rumah kita. Balik kan? Balik-balik tidur eh. Tidur pula. Lepas tu esok pagi hilang pula, buat kerja kat orang lain. Gila ke? Kalau kita lama lah kan, hantar balik. 24 jam hantar balik. Rampas pasport sebagainya, hantar balik. Tapi Allah Ta'ala tak macam tu. Dia sangat sabar. Itu Allah Ta'ala sabur kan? Dia katakan dia antara sifat dia sabur. Maksud dia sangat-sangat penyabar. Allah Ta'ala tahan, tak hukum direct. Memang itu Allah Ta'ala antara penangguhan Allah Ta'ala berikan. Ada penangguhan tadi untuk kebaikan, ada untuk supaya orang tambah kufur. Bukan kerana Allah Ta'ala tak boleh hukum. Sangat boleh hukum. Tapi Allah Ta'ala berikan macam tu sifat dia, kita pula kadang lebih kuat dari Allah Ta'ala. Higher and mighty than Allah Ta'ala. Allah boleh ampunkan, kita tak boleh ampunkan. Tengok nanti Allah Ta'ala nanti. Jangan sekian. Dan sebab saya kata, kalau kita ampunkan, tak ada benda tu merugikan apa-apa. Bahkan Allah Ta'ala kan ampunkan kita pula. Macam Allah Ta'ala janji kepada kisah Abu Bakar Siddiq dan kisah penyebaran kisah palsu tentang Aisyah Al-Anha. Bila mana dia dalam surah An-Nur, bila mana dia bersumpah untuk tak nak bagi bantuan lagi kepada Mistah bin Aslasah. Mistah ni dia kira dua pupu Umar lah. Dia antara penyebar utama kisah Aisyah Al-Anha, kisah palsu Aisyah tu. Allah bersihkan. Dia antara tukang tu. Dia dan Umar dan Abu Bakar tak ambil tindakan until datang pembersihan dari Allah Ta'ala. Allah bersihkan Aisyah Al-Anha. Ketika tu dia buat janji, dia takkan berikan bantuan lagi. Pasal Mistah bin Aslasah, dia datang ke Madinah dalam keadaan miskin. Abu Bakar tanggung dia. Abu Bakar tanggung dia. Mereka dudukkan Abu Bakar belanjakan hidup dia sebagainya, mingguan ke, bulanan ke. Sekali tengok dia tukang sebar, Abu Bakar kita sumpah tak nak buat. Dia tak sebut dalam Quran dan surah An-Nur, wa ya talilul fadli minkum wasaati, jangan bersumpah orang yang mempunyai kelebihan, mempunyai kelebihan dengan kamu dan keluasan harta. Ayyuk tu daripada memberikan ulil qurba. Daripada memberikan ke orang keluargaan dengan dia, wal masakin wal muhajirin fi sabilillah, orang miskin dan orang yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka, hendaklah dia memaafkan dan juga hendaklah dia berdamai. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, kamu tak nak ke Allah Ta'ala ampunkan kamu? Dalam ayat berkenaan Allah Ta'ala suruh Abu Bakar ampunkan untuk dapatkan keampunan dari Allah SWT. So tak ada pernah ini Abu Bakar ketika tu aku maafkan ya Allah, aku redha ya Allah. Dia disambung balik perbelanjaan Mistah bin Aslasah walaupun dia marah. Mak. Jadi ini benda yang kita kata beza tadi, sebab kehormatan apa yang Allah Ta'ala perintahkan lebih besar banding apa kita punya harga diri. Faham? Harga diri kita ada, tapi Allah punya perintah mengatasi segala-galanya. Nak kita kan patuh, Allah Ta'ala akan angkat kita. Wa ma tawadhu ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tiadalah tawaduk seseorang kepada Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala mengangkatnya. Allah Ta'ala akan mengangkat dia. Jadi kalau orang tu merendah diri, tak ada masalah. Jadi Nabi ketika Hudaybiyah tu, Sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, Nabi merendahkan diri, terimalah apa orang nak. Musyrikin nak apa, bagi. Tak ada hal. Tapi sebenarnya itu adalah untuk kebaikan umat Islam. Wa an Umar bin Khattab, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau berkata, ma aqabta, tidak engkau menghukum, ai fid dunya wal akhirah ahadan, tidak engkau menghukum, menghukum itu pada dunia dan akhirat seseorang, asallahu fika, yang mengindahkai pada mengindahkai Allah Ta'ala pada diri engkau, bimithli an tuti Allah fihi, seumpama seperti dia mentaati Allah padanya. Nabi SAW
dia punya kedudukan dia, dia lebih suka orang tu taat dan bertaubat dan taat Allah Ta'ala berbanding dengan orang tu dihukum. Berbanding orang tu mati dalam keadaan dihukum oleh Allah Ta'ala kerana dosa yang dibuat, kerana tak taat kepada perintah baginda. Itu benda itu antara sifat Nabi SAW yang diterangkan oleh Umar bin Khattab, dan itu yang patut kita buat. Maksudnya orang tersebut daripada dia mati masuk longkang, kan, terniskan-niskan sebagainya, lebih baik dia bertaubat dan juga minta ampun Allah Ta'ala dan dapat masuk syurga. Itu patut ada dalam diri kita berbanding dengan masalah satu lagi. Itu maksud dia. Allah Ta'ala nyatakan empat tu, ayat 4 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyi'atihim wa kana dhalika 'ala wa kana 'inda Allah wa kana dhalika 'inda Allah fawzan 'azima wa yu'adhdhibal munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikat والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. قال المؤلف رحمه الله يقول تعالى بسم الله تعالى lepas tu sambung kepada lepas terangkan apa Nabi dapat. Ha, ini datang sambung kepada apa yang Nabi dapat. Allah Ta'ala sebut tentang orang beriman. Huwallazi dialah yang, huwallazi dialah yang, yaqulu ta'ala huwallazi dialah yang anzalas sakinata, menurunkan akan ketenangan. Ai ja'alat tama'ninah, jadikan ketenangan. Tama'ninah sakinah sama. Tama'ninah sakinah maksudnya sama, diam sebentar, ketenangan, keheningan. Maksud dia fi qulubil mu'minin, dalam hati-hati orang beriman. Wahum, dan mereka adalah as-sahabatu yaumal Hudaybiyah, pada hari Hudaybiyah, para sahabat ketika hari Hudaybiyah. Yang mereka alladzina stajabu lillah wal rasulihi, yang mereka ni menyahut kepada Allah dan Rasulnya. Macam kita sebut tadi kan, walaupun Umar tak suka, tapi dia sami'na wa ta'na, cuma dia geram lah. Kenapa kita tak boleh buat, dia Rasulullah, dia nak macam tu je. Tapi dia tak ada keluar buat dua daripada batasan apa yang patut. Dia tak ada pergi datang pergi tolak orang musyrikin, tak ada. Dia tunggu Rasulullah SAW punya arahan. Sebab tu para sahabat Nabi SAW geram mereka, marah mereka, mereka tunggu arahan Allah, Rasulullah SAW untuk bergerak. Mereka tak digunakan emosi mereka sepenuhnya. Yang kita kata macam kisah Umar kan. Dia fikir bila tajuk nak pancung kepala munafik ke, dia tak terus pancung. Bab berkenaan tumbuk tu, dia tumbuk lah orang kan, tolak orang. Bahkan Nabi tegur beberapa kali. Macam ada Yahudi datang jumpa Nabi, cakap, hey Muhammad kau ni sekian-sekian sebagainya, dia tolak orang tu. Tapi lepas tu Nabi suruh dia minta maaf balik. Zaid bin Sa'nah, dia kena. Dia ketika mana dia dia Yahudi. Dia datang jumpa Nabi, dia test Nabi. Dia test banyak benda dah, kecuali dia tak dapat lagi. Nabi ini tidaklah Nabi tak tahu, makin kecuali Nabi makin lembut. The more he doesn't know, the more he's actually lembut. Bukannya marah. Kita makin tak tahu makin marah. Ya, bila kita tak tahu kan, orang kata tuduh, kita macam apa hal? Kan? Kita akan, Nabi tidak. Zaid bin Sa'nah ni dia pernah datang jumpa Nabi SAW. Kemudian ketika datang jumpa Nabi, dia tengok Nabi kan. Kemudian satu hari tu ada orang minta pertolongan. Kampung apa, kena musibah dan sebagainya, tak ada makanan. So Nabi cari-cari tak ada, tengok-tengok para sahabat tak ada siapa tolong. Zaid bin Sa'nah kata, aku bagi kau pinjam ya Muhammad. Kau pulangkan balik aku pada tarikh-tarikh yang sekian. Aku bagi dulu, nanti kau pulang balik. Nabi kata okey. Nabi kata ya. Dia jadi bagi pada orang berkenaan. So Nabi kira Nabi hutang dengan Zaid bin Sa'nah. Sebelum sempat tarikh pulang balik bayaran apa yang diberikan oleh Zaid bin Sa'nah, dia datang jumpa Nabi, dia pergi kat Nabi, dia tolak Nabi, dia kata, "Hey Muhammad, hey Bani Abdul Muttalib, korang ni adalah golongan yang suka lewat bayar hutang." Dia jumpa Nabi sebelum waktu patut bayar. Dia sergah Nabi. Nabi SAW ketika tu tidak menggunakan kekerasan. Umar tolak. Umar tolak Zaid bin Sa'nah, jatuh. Nabi marah Umar, Nabi kata, "Engkau ini antara aku dengan dia. Engkau patut kata pada aku, bayar elok-elok. Engkau patut kata pada dia, mintalah elok-elok."
Lepas tu Nabi suruh Umar pergi, bagi, pergi ke simpanan harta zakat, ambil di situ, bagi pada Zaid bin Sa'nah, pulangkan balik apa yang sekian, dan lebihkan. Sebab kerana dia mengasari Zaid bin Sa'nah, kena lebih pula. Sebab kau kasar kan, kau bagi lebih. So bila dia ceduk-ceduk kan kepada nak untuk Zaid bin Sa'nah, lalu bila terlebih, Zaid bin Sa'nah tanya, kenapa ni? Ni dia lebih apa? Sebab aku kasari engkau tadi. Nabi suruh aku bayar, bagi untuk engkau kerana kekasaran yang aku buat. Lepas tu Zaid bin Sa'nah kata, Ibn Khattab, kau tahu aku siapa? Dia kata, aku Zaid bin Sa'nah. Umar kata, siapa? Habr, pendeta. Dia kata, aku dah lihat pada Muhammad semua sifat, except makin tak tahu makin dia lembut. Makin tak tahu makin lembut. Makin dia ni kan, dia makin lembut. Bukan dia bertekak dulu baru dia tengok, oh dia betul ke salah. Tak, dia kan lembut dulu. Bukan dia mulakan dengan kekerasan. So itu memang kita kata ketika itu memang kita kata Nabi SAW kan, Umar bin Khattab tu dia memang dia push orang tersebut, memang dia buat. Dan dia masuk Islam lah, Zaid bin Sa'nah masuk Islam. So perangai Umar macam gitu tadi kan, tolak orang sebagainya, itu memang ada side daripada perbuatan dia. Tapi untuk bunuh tidak. Dia takkan bunuh orang, takkan sekian keluar dan sebagainya bawa senjata kecuali Nabi izinkan. Jadi mereka memang menyahut kepada perintah Allah dan Rasulnya. Wan qari hukmillah wa rasulih, dan mereka patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya. Bahkan ketika diprovok lepas perjanjian Hudaibiyah, nanti kita baca depan sikit, perjanjian Hudaibiyah tu dibuat ketika diprovok oleh Suhail bin Amr. Suhail bin Amr provok para sahabat dengan bawa anak dia yang ditangkap, Abu Jundal bin Suhail. Dulu dah seorang jabat, dia kata tengok hadis ni adalah dalil bahawa Islam benarkan murtad. Padahal sebenarnya hadis tersebut, kisah Suhail bin Amr ni, dia provok orang Islam, dia tangkap anak dia sendiri. Anak dia balik ke rumah, dia tangkap, diikat, kemudian dia, anak dia masuk Islam dah. Tapi anak dia tu digunakan untuk provoke. Betul, anak dia pun cakap lah, orang Islam, kau biarkan aku balik pada orang kafir kau. Kau sekian. Padahal nanti lepas tu dia lari pula. Dia bapak dia mungkin banjirkan bapak dia Allah. Tapi bapak dia gunakan. Suhail bin Amr gunakan ketika itu, anak dia sendiri, dia tangkap. Dan lepas perjanjian di meterai, dia terus tunjuk kepada orang Islam, ini masuk dalam janji ni. Ketika itu para sahabat punya geram, dah provoke ni. Kalau tidak orang boleh datang, tarik balik je Abu Jundal bin Suhail. Tapi oleh kerana perjanjian telah termeterai, diorang patuh. Kan Nabi kata tak boleh, tak boleh. Senyaplah. Geram jugalah. Umar pun geram. Umar pergi ulur pedang pada anak dia, pada si anak, pada Abu Jundal bin Suhail. Umar ulur pedang dia, suruh pancung kepada bapak sendiri. Nabi anak dia tak buat. Itu Umar pun patah balik lah. Maksudnya ketika itu memang kita kata waktu sangat getir. Dan para sahabat setuju, diam. Nabi kata diam, dia diam. Falamman ta'itma'annat kulubuhum lidzalika, dan bila tenang hati mereka kepada itu, kepada hati mereka, tenang hati mereka dan juga kepada itu, dan wastaqarrat, dan dia menjadi tetap. Zadahum imana ma'a imanihim, Allah tambah mereka iman berserta iman mereka yang ada. Mereka ada iman, tambah iman lagi. Wa qad istadalla bihal Bukhari, dia telah berdalilkan Imam Bukhari dengan ayat ini, wa ghairuhu, dan selain ini, beliau daripada para imam, ala tafadul iman fil qulub, ke atas berlebihannya kan, naik turunnya ataupun berbeza-bezanya iman ni dalam hati. Ada orang akan lebih, ada orang akan kurang sebagainya. Iman yang ada ditambah lagi dengan iman yang lain, menunjukkan iman naik, nak bertambah dan berkurang. Tidak seperti fahaman sebagian para ulama yang terlibat dengan ilmu kalam dan sebagainya, yang mereka mengatakan bahawa iman ini kepercayaan. Kepercayaan mana ditambah kurang? Contoh macam percaya api panas, tak terbakar ke terbakar ke, sama aje. Kata dia nak kena terbakar jari baru saya percaya betul api panas. Tak payah. Kan kita tak perlu mengalami macam asid itu mengakis. Tak perlu kita kena simbang dengan asid bagi tahu asid itu mengakis. Faham? Jadi dia kata dia kepercayaan takkan bertambah berkurang. Berbeza dengan iman. So iman ni bertambah berkurang sebab dia akan bertambah dengan bila makin orang tu percaya dan dia buat amal soleh, itu maksudnya iman dia bertambah. Dan bila mana orang tersebut makin kurang amal soleh, dia maksudnya iman dia berkurang. Itu basic yang kita kena faham kat sini. Thumma dzakara Allah Taala annahu law syaa'a lantasara minal kafirin. Kemudian Allah Taala sebut lepas tu, lepas Allah Taala turunkan kesenangan, Allah Taala sebut apa? Walillahi junudus samawati wal ard. Milik Allah Taala tentera seluruh langit dan juga bumi. Wa kana Allahu aliman hakima. Dan Allah Taala sungguhnya dia Maha mengetahui, Maha bijaksana. Maksudnya dia tahu patut ke tidak nak hantar tentera, patut ke menang ke tidak. Dan dia lebih bijaksana untuk mengatur supaya patut ke tidak. Sebab tu kenapa bila orang tahu Allah Taala alim dan hakim, dia kena redha dengan aturan Allah Taala, tidak dia mengeluh, tidak dia marah, tidak dia keluh kesah, sebab dia tahu Allah Taala alim hakim. Dan ada tempatlah macam dikatakan apa?
dan kitab apa dalam apa Ibn Qayyim Jauziyah sebut, dia kata ada empat benda: alim, hakim, khabir, rahim. Alim sangat mengetahui, hakim sangat bijaksana, khabir sangat luas pengetahuan, dan juga rahim sangat penyayang. Kalau seorang manusia terfaham empat ayat, empat sifat ni Allah Ta'ala, dia boleh bergerak kat dunia ni dan dia happy. Semua keadaan dia tak ada masalah. Sebab dia tahu Allah Ta'ala lebih mengetahui, lebih bijaksana. Untuk apa jadi? Pasal macam lah, bila manusia ni nak marah atau tak puas hati, dia hanya boleh berlaku kalau sekiranya muamalah tu berlaku di antara dia dengan orang lower daripada dia. Orang tu rendah daripada dia, buat sesuatu, dekat situ dia akan mula, "Afsal buat macam ni kan, saya okay." Macam kan saya buat analogi tu kan, balik rumah selepas belajar kedoktoran, duduk dekat UK beberapa tahun, lepas tu balik-balik kat rumah, tengok mak kaki tu kudung. Bila tanya siapa potong, kata pakcik bomoh daripada Sungai Pecala. Walaupun betul sekalipun perbuatan bomoh tadi, selamat kaki mak kita, selamatkan nyawa dia, kita tak ada puas hati. Hati kita sentiasa macam geram. Kenapa dia? Kan kita belajar kan, mungkin tak tahu tak patut potong, entah sekian. Bila kita pandang dia lower dari kita, dia is lower than us lah. Masa kita belajar perubatan kan puluhan tahun balik-balik kan, ada apa MBSA, apa MBA, MBBA, apa nama? MBS. Oh, bukan MBSA. MBBS. MBSA Bajar Rasyid Alam kan? Okay, Bajar Rasyid Alam. MBPJ ke kan, Allah Allah. Tapi dia ada title belakang tu kan. Jumpa dengan bomoh tu potong kaki mak, walaupun betul sekalipun, hati dalam ni rasa macam gatal, macam geram tau, tak puas hati. Kenapa? Tapi kalau kita tukar senario, kudung juga, balik-balik tu belajar kudung, lepas tu tengok kaki mak kena potong, lepas tu dia tanya siapa potong. Oh, Doktor Damansara Specialist. Ni satu bucu sana, satu bucu sana kan, cala belah itu. Mana spesialis mana? So, jadi tambah saya spesialis. Kita terus okay. Sebab apa? Sebab apa? Okey. Sebab kita pandang doktor tu dengan pengalaman dia, kita baru balik belajar. Doktor tu pengalaman lagi tinggi dari kita. Kalau kita lagi pandai doktor tersebut, astaglah masalah. Tapi dengan doktor tadi, pakar tulang lah, pakar apa, pakar macam-macam. Okey, jadi kita akan terus hati kita. Itu benda yang penting. Sebab Allah Ta'ala banding doktor tadi, dia lebih alim, lebih hakim, lebih khabir, bahkan lebih penyayang, lebih rahim. Mustahil doktor tadi lebih penyayang banding Allah Ta'ala kat dalam mak kita. Sebab tu kenapa bila orang tu tahu benda berkenaan, dia faham. Sebab tu Allah Ta'ala letakkan di hujung ayat tadi untuk kata, korang berundur tahu kali ni, kamu tak sekian-sekian, kamu diturunkan ketenangan, kamu balik diam-diam, tak apalah mengalah kan. Kena faham, inna Allah wa kana Allah aliman hakima. Allah Ta'ala maha mengetahui, maha bijaksana. So, memberikan kemenangan atau tak beri kemenangan, dia tahu kenapa. Sebab tu yang sebab tu dia kata, guys, dia kata sumadzakara ta'ala annahu law syaa lantasara minal kafirin. Dia kata semuanya kemudian Allah Ta'ala menyebut bahawa kalau dia nak, pasti akan termenang mereka ni, orang beriman terhadap orang-orang kafir. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala firmankan, walillahi junudus samawati wal ardh, milik Allah Ta'ala lah tentera seluruh langit dan juga bumi. Ay, walau arsala alaihim malakan wahida la'abada khadaraihim. Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala utuskan saja satu malaikat je, satu malak, Allah Ta'ala satu malak tadi boleh binasakan segala kehijauan yang ada pada mereka. Kan para malaikat Allah Ta'ala bukan kecil kan, Allah Ta'ala hantar mana-mana sekalipun, dia boleh musnahkan satu kampung tu. Kalau kampung kan, macam berlaku pada apa, perkampungan apa, kaum Lut, kalau macam disebut dalam hadis yang sahih, diangkat kampung tersebut sampaikan malaikat di atas tu dengar bunyi anjing diorang, diangkat sampai terbalik kan, empas kan. Kalau itu boleh dibuat, apalagi pekikkan dan sebagainya, nak hancur bila masa tak boleh hancurkan, nak hancurkan Israel ke, nak hancurkan Amerika Syarikat ke, kena pegang. Ini benda yang sama, kekalahan kita ataupun kehinaan yang ada pada kita sekarang ni bukannya kerana bukan ketentuan Allah Ta'ala. Kita pandang kesalahan kita, kesilapan kita, dalam masa yang sama kita tahu Allah Ta'ala yang izinkan. Kadang-kadang ada peringkat kita cuai, Allah Ta'ala menangkan kita juga. Tak benda sungguh-sungguh pun Allah Ta'ala bagi kemenangan. Tapi ada kali kita buat perancangan tapi Allah Ta'ala tak bagi kemenangan. Bukan masanya. Allah Ta'ala alim hakim. Dia nak Walakinnahu Ta'ala syara'a li ibadil mu'minin al-jihad wal-qital. Akan tapi Allah Ta'ala telah syariatkan untuk hamba-hambanya yang beriman, jihad dan juga peperangan.
jihad dan qital eh. Dia kata lima fi lima lahu fi zalika min al-hikmatil balighati wal hujjatil qati'ah wal hujjatil qati'ati. Kerana apa yang ada dalam apa yang ada padanya daripada pada perkara demikian pensyariatan jihad dan sebagainya daripada hikmah yang melampau dan juga hujah yang paling pemutus, tak siapa boleh. Wad barahim damirah, dan bukti-bukti yang sangat-sangat kuat. Allah Ta'ala berikan untuk supaya dia nak pastikan kita melalui proses tadi. Sebab tu kenapa kita faham bahawa Allah Ta'ala jadikan untuk kita proses tadi, kalah, menang dan sebagainya. Semua itu ada aturan tersendiri untuk menerbitkan perasaan dalam diri kita makin kuat melayu. Macam bila kita kena musibah, tak dapat barang sebagainya, mungkin Allah Ta'ala nak suruh kita makin kuat berdoa. Kau dapat semua, kita kurang berdoa. Minta semua dapat. Okay, nak apa semua dapat. So kuranglah kita merayu, kurang mengalir air mata. Kufur pun mungkin. Kufur pun mungkin. Macam kita sebut berkenaan kisah dua orang lelaki yang dalam kisah surah Kahfi tu. Kan wadrib lahum mathal rajulaini ja'alna li ahadihima jannatain min a'nab. Buatlah untuk mereka perumpamaan hai Muhammad, dua lelaki. Kami jadikan untuk seorang mereka kebun daripada anggur. Dan kami selangkan dengan hafafna bin nakhlin, kami selangkan anggur dengan tamar. Ini mustahil jadi. Sebab tamar dengan anggur bukan tak boleh tinggal pada klimat yang sama. Yang ini perlukan panas, kering. Yang ini perlukan sejuk, kering. Waja'alna bainahu mazra'ah, dua kebun yang dia ada tu, kami jadikan tengah-tengah tu ada. Ada kebun, ada tanaman-tanaman yang lain. Kiltal jannataini atas ukulaha, dua kebun berkenaan. Berikan hasil dia setiap waktu. Walam tazlimun syait, dan dia tak anaya orang tersebut satu tangkai pun. Mana tak ada tangkai, tak ada buah. Semua tangkai ada buah. Fajjanna khilalahuma nahara, kami berikan dia pada mereka pada di tengah-tengah antara dua sungai tadi, sungai di tengah dua kebun tadi ada sungai. Wa kana lahu samarun, satu hari dia ada buah-buahan. Faqala li sahibihi, maka dia teman dia cakap pada teman dia, wa huwa yuhawiruhu, dan kerana dia berbual dengan teman dia, an aktsaru minka malan, aku lagi banyak banding kau dari segi harta. Wa azzu nafara, dan paling lebih mulia dari segi teman-teman. Wadakhala jannatahu wa wadhalimun linafsihi, dia masuk kebun ni dalam keadaan dia dia rasa dia dengan anai diri sendiri, dan dia dengan ada perasaan dia yang menyebabkan dia kufur. Dia kata qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, aku tak rasa akan binasa ini selama-lamanya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'ima, aku tak rasa kiamat akan jadi. Ya, macam tu punya dapat nikmat jadi macam tu, tak rasa kiamat ada. Lepas tu dia kata wala in ridda rabbi, kalau aku dikembali pada Tuhanku, la ajidanna khairan minha munqalaba, aku pasti dapat lebih baik banding ini sebagai tempat kembali. Kalau Tuhan dah sayang dia, pasti sayang di hari akhirat. Minta apa dapat, pasti terus sampai nanti. Kubur pun tak ada soalan jawab, dia rasa macam tu. Ha, ini masalah dia. Sebab tu Allah Ta'ala kadang-kadang jadikan kita kepayahan kesusahan supaya kita merayu. Dan itu Allah Ta'ala ada ilmu yang paling kuat berkenaan dengan tajuk itu, dia tahu apa yang patut tidak. Walihada, kerana ini Allah Ta'ala firman, wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah Ta'ala itu sangat-sangat mengetahui, sangat-sangat bijaksana. Tuma qala ta'ala, kemudian berfirman Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan tajuk penaklukan pembukaan yang disebut tadi kan, yang dijanji untuk Nabi terlepas, ini janji untuk orang beriman pula. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, supaya dia masukkan orang beriman lelaki dan orang beriman perempuan akan kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka dalam Islam lamanya. Makithina fiha abada, tiam mereka dalamnya selama-lamanya abada. Wa yukaffiru anhum sayyiatihim, Allah Ta'ala hapuskan daripada mereka kesalahan-kesalahan mereka. Dengan apa berlaku tu, Allah Ta'ala hapuskan kesalahan mereka. Ai khotayahum wa dhunubahum, mana kesalahan mereka dan juga dosa-dosa mereka. Fala yu'aqibuhum 'alaiha, maka dia takkan hukum mereka di atas kesalahan dan juga dosa itu. Bal ya'fu wa yasfahu wa yaghfiru, bahkan Allah Ta'ala memaafkan. Ya, melepaskan dan juga menutup. Ghafara ni maksudnya tutup, lindung. Dosa tu ada tapi tutup. Lepas tu kita pernah terang tu, kita kata kafarah zunub atau ghufran atau kafar, kafarah. Ada yang kata kafarah tu lebih kuat sebab kosong terus tak ada dosa langsung. Ada pun kata, ada yang kata tak, yang paling besar adalah dosa tu ada tapi ditutup. Walaupun dah ada, masih kira lagi, tapi ditutup, tidak lagi dipersoalkan. Itu lebih besar. Okay. Wa yasturu, dan dia menutup. Wa yarhamu, dan dia merahmati, belas kasihan. Wa yashkuru, dan juga dia gratitude, membalas akan kebaikan dengan kebaikan. Wa kana dhalika indallahi fawzan azima, dan itu isi Allah Ta'ala adalah kejayaan yang paling besar, paling agung. Bukanlah kejayaan paling besar tadi anda dapat sijil atau apa saja kan, dapat kereta besar, dapat rumah besar, tak. Paling besar adalah manusia dimasukkan ke dalam syurga. Itulah kejayaan paling besar.
kakaulihi, macam Allah firmankan dalam surah Ali Imran ayat 185. Allah nyatakan, faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang dialihkan daripada neraka, wadukhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka dia telah pun berjaya. Barang siapa dijauhkan dari neraka, masuk dalam syurga, orang telah pun berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu daya, bukanlah benda berkenaan untuk kekal abadi. Dan ada banyak-banyak benda, ada kereta, ada duit, ada harta, ada macam-macam, tapi tetap mati. Bukannya benda tu kekalkan nyawa anda. Itu maksud dia. Dan Allah Ta'ala firmankan lepas tu, wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat. Allah Ta'ala berikan benda berkenaan berlaku. Macam mana berlaku yang berlaku? Mana Nabi tanazul musyrikin sekian. Okey. Wa yu'adzibal munafiqin. Allah Ta'ala jadikan supaya dia mengazab orang munafik. Wal munafiq lelaki, wal munafiqat orang munafik. Wal musyrikin lelaki, wal musyrikat. Musyrik lelaki, musyrik perempuan. Azani nabilah zanna saw, yang menyangka Allah Ta'ala dengan sangkaan yang buruk. Kan dia tengok macam, dah Muhammad tak berani pun, Tuhan dia tak tolong, dia sangka. Kan dia macam, kalau betul lah kami tergolek mati semua. Oh, bila Muhammad cakap tu, oh, tumbang. Dia nak sangka ni, bila tak jadi, dan Nabi pula tanazul, Nabi relax. Ketika tu diorang makin, ah, ini kita boleh menang lagi ni. Ah, kita, diorang tak betul pun, ah, dia start macam tu. So memang Allah Ta'ala memang menangguhkan kadang-kadang azab. Bukan kerana Allah Ta'ala tak nak azab, tapi Allah Ta'ala nak bagi orang yang di, yang berfikir kufur tadi atau munafik tadi makin sangsi dengan Nabi. Sedangkan Allah Ta'ala tangguh bukan sebab kerana Allah Ta'ala tak nak tolong, tapi Allah Ta'ala nak keluarkan mereka supaya mereka tak ada lagi ruang lain. Ayah yattahimun Allah fi hukmihi, mereka menuduh Allah Ta'ala pada hukum Allah Ta'ala. Wa yazunnuna bir rasul wa ashabihi ayyuqtalu wa yadhhabu bi kulliyah, bahawa mereka menyangka dan Rasul dan para sahabat baginda bahawa mereka akan dibunuh dan akan hilang binasa dengan secara keseluruhan. So munafik rasanya tu dah pergi habis seluruh ni, habis semuanya, tapi mereka tak balik-balik. Dia tu balik pula, dia kan mati dah. Dia tak nak bersama, dia tak nak bersama pergi tu Nabi, tak pergi bersama dengan Nabi. Bahkan semua yang datang ketika dengan Nabi SAW tu semua dapat banyak turiduan kecuali seorang aje yang tak datang hadir. Itu detail kita akan sebut. Tapi yang lain-lain ni hadir tu 1400 tu, so 1309 orang semuanya bai'ah Nabi SAW di bawah pohon. Tapi yang geng-geng apa tarekat ni, dia pergi buat lah konon, tak boleh bai'ah seorang-seorang, maksudnya kita bai'ah pegang badan lah. Astagfirullahaladzim. Okay, balik itu ngarut. Dia kata, dia ingatkan konon macam Nabi buat macam tu. Walihada qala alaihim da'iratus saw, ke atas mereka lah akan kitaran keburukan. Wa ghadiballahu alaihim, Allah Ta'ala lah murka ke atas mereka. Wala'anahum, Allah Ta'ala anat mereka. Ayat aba'adahum min rahmatihi, Allah Ta'ala jauhkan mereka daripada belas kasihannya, daripada rahmatnya. Wa'addalahum jahannama wasa'at masira, Allah Ta'ala sediakan untuk mereka jahannam, dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Thumma qala, Allah Ta'ala ulang balik. Tadi sebut untuk orang beriman, kali dia ulang balik untuk pengadaban orang-orang munafik dan orang musyrik. Dia kata apa? Mu'akidan li qudratihi, menegaskan, memastikan tentang kekuasaannya. Al-intiqam min al-a'da, ke atas untuk membalas pada musuh-musuh. A'da al-Islam min al-kafaratil munafikin, musuh-musuh Islam dari kalangan orang kafir dan munafik. Walillahi junudus samawati wal-ard, milik Allah lah tentera seluruh langit dan juga bumi. Kalau nak musnah, Allah Ta'ala boleh hantar bila-bila masa. Okay. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan sebab Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Bukanlah benda tu dia buat, dia tak jadikan, bukan sebab kerana dia tak mampu, tapi dia sangat perkasa. Tapi dia ada hikmah yang tersembunyi yang kamu tak tahu kenapa dia sorokkan. Ada sebab dia sorokkan. Dan memang tadilah kita kata, mendapat ujian orang munafik terus munafik, yang kafir terus kafir, terus berkekalan di atas kekufuran dia. Dia tak sangka bahawa Allah Ta'ala akan boleh selamatkan orang Islam. Jelas? Baik, berhenti sini insyaAllah. Dia sambung kemudian. Kita mungkin ada dua kali kot. Dia start nanti kelas yang baru, nanti kita akan mulakan usul tafsir dulu. Kita mulakan dengan tafsir, kita mulakan dengan usul tafsir. Yes. Jadi minggu kan, bulan 2. Usul tafsir kita pakai kitab kitab usul fi tafsir. Bukan. Ishaq Usaimin yang ni yang jadi apa? Syllabus di Universiti Madinah. Sikit je muksurat 140 muksurat. Ya, ah, yalah. 140 sikitlah. Orang biasa baca 300 muksuratlah. Fusul fi usul tafsir. Fusul dalam usul tafsir karya Musa'id bin Sulaiman At-Tayyar. Ini memang dia, buku ni sangat bagus. Dan apa kita insya-Allah nanti kita akan adalah
pembelajaran kita nanti kita akan masuk pada pembincangan tentang usul tafsir, rujukan kita kata tafsir dan nama usul tafsir benda hukum tafsir. Ha, kemudian jalan-jalan penafsiran Quran. Macam mana penafsiran Quran itu dibuat? Okey. Mana penafsiran Quran, mana Quran dengan sunnah, Quran kata para sahabat, Quran dengan para tabi'in. Ini minggu eh. Ujung ni minggu. Yang kita akan mula ambil ni ikut minggu-minggu. Minggu-minggu yang akan datang insya-Allah. Setiap bulan 2 kita akan ambil macam ni. Ha, sampailah kalau sini ada 39 atau 40 minggu. 39 lebih kurang. Ya 39 atau 40 minggu. Dan kami dah bilang dah. Kita punya apa jadual tu nanti akan ada dalam lebih kurang dalam 40 30. Tak kita ambil tak usul tafsir dulu kemudian baru kita ambil berkenaan dengan tajuk yang lain. Tajuk berkenaan dengan tafsir tu sendiri kita akan kita ambil surah lain insya-Allah. Tapi yang pentingnya berkenaan dengan tajuk usul tafsir ni memang kita kata dia sangat-sangat penting sebab tu kita ni. Jadi ini contoh macam mana nanti kita akan ada takwim dia kan. Mula 6 bulan lah. Kita ini kita akan start sini. Untuk tafsir kita akan mula start 8. Kemudian dia akan selang tau. Mana saya akan ambil dua kelas, kemudian Ustaz Fasan akan ambil dua kelas. Sebab kita tak nak bagi apa Ustaz tu sentiasa ada malam kan. Muka saya biasa malam ada lah kan. Tapi kita akan buat insyaAllah macam tu. Setakat ni lah. Setakat ni kita akan buat macam tu. So dia akan selang-selang. So dia kalau tak ada Ustaz Fasan, mungkin saya akan ambil dua lah. Dua minggu berikut turut ke dia. Jadi dia akan berdasar pada minggu. Kalau kelas hari Rabu ada lain. Dia ada dua subjek. Kita ada fiqh dan juga kita ada syariah. Kita akan buat macam itulah. Dan Ustaz Fasan dia akan ambil mengajar sirah. Sirah, dia akan mula ke sesuatu ambiak. Sesuatu ambiak, kemudian barulah apa kisah Nabi, kemudian barulah tarikh khulafak. Dia akan buat setiapnya itu. Kita buat macam itu, insyaAllah. Ini antara apa? Antara cara untuk tidak kita tafsir secara, apa kita buat program secara apa? Prolong tanpa berakhir. Ini pasal ini yang daripada apa, pihak pengurusan, kita buat insyaAllah macam ni. Okey, baik. Ala kulihal ya apa kita tafsir Ibnu Katsir ni yang kita ambil ni kalau ada ruang kosong kita isi lah balik. Isi balik lepas tu. Yang pentingnya kita akan habiskan dulu yang ni sampai akhir bulan, kemudian bulan 2 nanti kita masuk pada usul tafsir insya-Allah. Ya? Yeah? Dua kelas tu maksud dia tapi dah start kelas awal 8 suku 9 suku 9 setengah 10 setengah. Mereka dia akan ada aturan macam tu. So, jadi datang awal. Kalau boleh solat maghrib di sini lebih baik supaya kita tak ada kelangkabut dan sebagainya. So datang awal. So dari situ terus kat sini insya-Allah eh. Jadi itu kelas yang serasa macam tu, yang lain pun macam tu juga. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.